Ini ya pemirsa, siap dihidangkan. Yuk, kita hidangkan di atas meja. Inilah bola-bola kurma yang mudah dan simple. Komen, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya pemirsa. Enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan sukses. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat bola-bola kurma ya. Bola-bola kurma kelapa. Buat ini kurma setengah kilo, susu cair. Ini kapulaga, karena biar tahu kapulaga itu ya. Jadi ini saya yang ambil halusnya. Ini kapulaga tapi yang udah digiling. Dan ini kelapa kering. Dan ini wadah tempat untuk. Kita mulai ya, bismillah. Bola-bola kurma ini enak banget buat minum kopi, kopi Arab. Buat buka puasa orang Arab ini pakainya, minumnya bola-bola kurma sama kopi. Bismillah, kita mulai. Ini ya pemirsa, kita mulai. Masukkan kurma. Ini kurma apa ya, kurma halus yang sudah digiling, kurma yang sudah digiling. Bisa juga kurma yang bijian, tapi dibuang bijinya. Bisa juga dibikin begini. Kita ini belinya iwa. Pemirsa, kurmanya sudah kita taruh. Lalu kapulaga 1 sendok, 2 sendok, 2 sendok setengah ya, 1/4. Karena mereka itu suka ini. Dan ini susu bubuk tadi, susu cair tadi. Lalu kita aduk. Sudah tercampur rata. Kita pulung-pulung ya. Kita celupkan tangan kita ke minyak. Udah cuci tangan ini.
bila lengket kita olesin minyak. Dan ini kita lakukan sampai selesai. Ini sangat mudah dan simple ya. Cuma kurma giling, susu bubuk dicairkan atau susu cair nggak apa-apa. Karena sukanya bos itu yang lembek, jadi biar empuk. Orang Arab itu begitu sukanya. Ini ya pemirsa, ini tamornya, kormanya. Kalau di sini tamor binarjin, kalau kita bahasa kita lah. Kurma, bola-bola kurma kelapa. Ya. Tuh penampakannya. Dan kita lakukan sampai selesai ya. Ini sudah kita buletin, jadi tinggal ini ya pemirsa, siap dihidangkan. Yuk kita hidangkan di atas meja. Inilah bola-bola kurma yang mudah dan simple. Komen, jangan lupa ya like, komen dan subscribe ya pemirsa. Enak banget. Terima kasih yang sudah menonton.